أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم Emak, ayo nih Wi-Fi tak asal ni, kita tengok hotspot. InsyaAllah dah kita tengok ayat yang ke Tuhan sebut iaitu وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ Dan yang kata, dan kenangkanlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan orang-orangnya yang sentiasa menyeksa kamu dengan seksa yang seburuk-buruknya. Mereka menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu. Sedangkan kejadian yang demikian itu mengandungi bala bencana dan cubaan yang besar dari Tuhan kamu. Tak.
Ya Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Nah, Tuhan kata wa id najjainakum. Dan kenangkanlah. Nah, ingatkanlah ketika kami selamatkan kamu dari Firaun. Jadi dulu ni, nah, Bani Israel ni, iaitu banyak kalinya benda-benda yang berlaku terhadap mereka lah. Ketika masa Firaun dulu, mereka, nah, dia usul sadianya, iaitu ketika masa Nabi, nah, Nabi Yusuf itulah hijrah pergi kepada Mesir, duduk di Mesir. Kemudian masa Nabi Yusuf ni orang panggil ada Raja Aziz ni raja bukan Firaun, tapi dia pergi perang, tak boleh memerintah kerajaan Mesir. Dia boleh merentas itu. Kemudian bila Nabi Yusuf mati ni, maka Fir'aun serai ambil kelik semula lah. Maka pada ketika tu, tekah tu tu, Bani Israel tu ramah, banyak lah tekah tu. Dah, sebab tu ketika ketika Bani Israel itu Tuhan selamat, Tuhan sebut Tuhan selamatkan Bani Israel itu ialah nak bila tu, iaitu pada Nabi Musa. Jadi ketika tekoh masa Nabi Yusuf ni, nah, bila Nabi Yusuf ni kakak dia atau abang dia, fok-fok dia semua saat itu kita hau oleh telaga, maka diambil oleh orang yang duduk lalu jalan sana itu, bawa klik jual Mesir. Dah jual jadi hamba. Tak? Ha, kepada Raja Aziz sana itu. Lagi berlaku benda-benda yang apa dalam istana sana ini. Dalam wang sana lah, Allah Ta'ala itu. Lepas ada itu pula, selepas ada itu pula, lagi berlaku pula, iaitu apa kata Nabi Yusuf lihat di raja ke apa semua, pindah mik bani-bani Israel pakat mari sini tu, sama tara nak masa apa masa Nabi Musa alaihissalam ni, dia banyak ratus tahun juga tu. Dan sehingga jadi ramah, jadi ramah kalau Nabi Yusuf mati tu, bani Israel duduk di Mesir lah. Bila duduk di Mesir saat ni tu, fok Fir'aun ni sudah. Pak Fir'aun ni serai boleh klik semula lah dia panggil. Tak? Boleh klik semula. Bila boleh klik semula saat ni tu, tak? Lepas pada tu tu lah. Bila Bani Israel tu boleh klik semula kok, maka mula dari situ tu, tak? Fir'aun ni takut timur pula keturunan puak ni tu takut mari jatuh ke kerajaan dia, maka dengan tu nujung agapa semua, akhir sekalinya iaitu buat keputusannya tak leh wi ada seorang anak jatuh hak ni tu deh gaya bunuh agapa semua. Tiba-tiba Nabi Musa, Ummi Musa hak ni tu tak ada kau nak buat lah nak kau buh ala orang panggil buh ala baku lah. Lepas tu lepas masuk dalam laut pergi naik kale hak tepat kale apa ni Imratu Fir'aun ni orang molek, perangai molek ke apa semua, isteri Fir'aun saat ni tu, Raja Tino saat ni tu. Maka dia lah ambil peranya, dia cerita pergi kau tu. Sebab tak, semua itu apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila puak ni ni duduk, Bani Israel ni duduk di Mesir lama saat ni. Dah bila duduk di Mesir lama,
maka nak kena tubik lah. Dah. Kerana Fort Fir'aun ni takut saat ni tu. Tuhan bakit bila banyak seksa saat ni tu. Dah. Bila Fir'aun saat ni tu bunuh apa semua ni, ya dia panggil Tuhan celah-celah tu lah. Nah, Tuhan bakit sebab dia buat jadi hamba habis tu. Tina-tina dia ambil lah dia. Tuhan yata-yata dia bunuh. Dia takut beranak tubik Nabi pula kan itu. Lepas tu duduk dalam keadaan lah tu akhir sekali kok. Nah, akhir sekali kok. Akhir sekalinya iaitu dak Tuhan bakitkan Nabi Musa supaya nak bincang selamat, menyelamatkan puak-puak ni orang panggil dalam istilah ilmu apa kanun at-tadafu', kanun tadafu'. Ini maknanya Tuhan nak ui balan, nak ui sama berat lah. Sebab tu kalau tak dok, kalau orang tak lawa langsung ke apa semua, ya orang kena tindas semua lah. Sebab tu Tuhan sebut ke uzinil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa an yaqulu rabbuna Allah walaula daf'ullahi an-nas ba'dahu bi ba'd. Kalau Tuhan tak ada wi timbu orang panggil apa ni, Tuhan tak tolak setengah dengan setengah, maknanya supaya kita kalau kita tak lawan langsung dah, orang tak ada orang bakit langsung kat maka kena tindah orang semua tu kaedah dia. Tapi bila ada orang lawan orang gapo hak ni tu, ya hingga sikit ya jadi gitu nak jadi balang, jadi sama berat ni. Tu supaya semua ni tu ada kanun at-tadafu abang ni. Jadi peraturan sunnah Tuhan lah, Tuhan buat lah tu dunia ni. Dan sebab tu yo panggil istilah kalau rabuk ni wait saat ni tu lah, rabuk ni wait saat ni tu pengarima ada 10 harima seekor, kerja ada 10 ekor ya gitu. Saya nak jadi balan, jadi bomolek. Sebab itulah dah, dan sebab tu juga bila berlaku orang dok tindah orang, maka ada benda-benda yang tu hebakik mari tu dah tu. Sebab tu pada masa pada masa Fir'aun ni dah, iaitu apa kata puak Bani Israel ni kena tindah teruk, maka tu hebakik ke Nabi Musa alaihissalam. Sebab tu hasbuk wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adab. Dan kenangkanlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan orang-orangnya. Dah. Tuhan selamatkan mereka, Tuhan ingat kita ni. Tuhan ingat. Maknanya nikmat hak Tuhan atau apa saja yang berlaku Tuhan, kita kena ingat Tuhan. Tuhan nak kita ingat. Dah. Tengok tekah susah. Kena ingat tekah susah ni. Manusia ni golek ke tekah susah ni. Apa kata senang kok terlupa habis. Dah ya terlupa, mudah terlupa manusia. Nah. Tu perangai manusia ni ya mudah terlupa ya tak. Ya. Nah. Ya mudah terlupa manusia ni. Sebab tu ya ya jadi gitu. Bila mudah terlupa, okay sekali juga. Tengok dah. Dia tak ingat. Dia tak ingat, bukan tak ingat. Bukan tak ingat tu hasa, tak ingat siapa akan tekoh dia sakit. Dah, kadang-kadang tekoh kita. Apa ni. Dah. Tekoh kita duk sakit saat ni tu. Kita duk. Apa kata kita hilang ni, kita terlupa. Siapa akan sakit kita, kita terlupa. Apa ingat tu hasa, kalau lebih lagi lah. Sebab tu Tuhan sebut semua idzan jainakum, ketika kami selamatkan kamu. Faham manusia ni berkata ya selamat mari, kadang-kadang ni dia kata ya, dia bukan Tuhan dia duduk situ eh. Faham dia manusia ni nah, ya sombong ke apa semua eh. Kalau ke dia nak ya ananiyah ke panggil ananiyah ni makna hin ketua dah. Dia kata hak ya sendiri, kalau berlaku ke apa dia kata hak ya sendiri, hak ya sendiri. Ya fikirlah tu. Bukan hak Tuhan dak. Dia kata ya pandai, ya gitu tu. Kalau selamat ke apa semua ya tak dak. Ya duk usaha sendiri supaya tu juga ke. Oleh ke orang ni bila contohnya lah bila Tuhan bagi rezeki dia ada hamak pak ya belaka dah. Ke kali ya terlupa ke hamak pak. Ya tak dak ya kerja sendiri belaka.
Tu oleh ke manusia lah tu. Pau kata ya senih ya gapok ya tamah ya ya sendiri tak ada bersangkut pak dengan nak. Ya sebenarnya orang panggil hak Tuhan. Dah Tuhan buka jalan dia, Tuhan. Nah, Tuhan sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Tuhan akan jadi selepas ada susah tu mudah. Nah, dan Tuhan akan Tuhan bela dia dan Tuhan jaga dia gapo semua tapi ya tak tak ingat situ. Sebab tu nah Bani Israel ni Tuhan sebut wa idna jainakum min ali Fir'aun. Ketika kami menyelamatkan kamu daripada Fir'aun. Ya tekah masa Nabi Musa alaihi salam. Dah Nabi Musa ni pau kata nah buat dia semua ni tekah belum pada bakit Nabi Musa dia duk mengadu lah kata Fir'aun ni zalim lah. Dah gie pau kata bakit Nabi Musa siap dah. Lepas datu tu nah dia kata ya gi mengadu Nabi Musa lah buat kita ni tak tahan ni nak duk dengan Fir'aun tak rok ni. Hajak tubik lah, tak seduk lah di Mesir tu. Nak tubik di Filistin ni. Jadi, buat dia pun, dia fikir tak, tak. Nak tubik pergi, orang kata fikir nak tubik pergi saat ni tu, minta pada Nabi Musa lah, minta pergi Tuhan buka jalan ke apa semua. Tapi, orang kata Tuhan buka jalan, tubik pergi semula ni, tak. Hari dia tubik ni. Dah. Kita nak ayatnya hari dia tubik ni tu. Tahan. Askar kalau mengikut tu. Yang sebut dalam kitab Khawatir Sya'rawi. Dah ada sebut dalam Tafsir Sya'rawi. Nah. Askar. Tahan. Hak Fir'aun tu kat sejuta. Dekat sejuta. Lepas tu pula. Askar. Lepas tu puak Bani Israel ni atau ribu ni. Atau ribu ni. Tak ada Allah. Tak ada poyo ke kapung. Sebab dia pakak lari. Tak seduk di Mesir. Lepas tu tubik-tubik ramah-ramah. Lalu dah. Tubik sekaligus. Pakak lari sekaligus. Lalu dah. Dah kena kena tindahan ni tu. Lepas pun kata tubik-tubik pergi saat ni tu. Dia tubik-tubik. Pakak tubik berakuk buat dia ni. Nah. Tubik pergi saat ni tu. Tahan. Apa kata Fir'aun tahu ni. Pakak. Turuk pergi. Bila turuk pergi saat ni tu, fok ni lari. Siapa? Jual laut. Kata setengah laut merah. Bahrul Ahmar. Dah kata setengahnya Tasik. Dah ada lah panggil di Mesir tu. Dah. Nah tu. Jadi, pergi jumpa dengan laut. Lek dapet laut. Lek belakang. Tahan Fir'aun. Tak ada orang nak buat lah no. Hal situ pula. Fak dia ni duk kata ke Musa pula. Ke Nabi Musa AS. Dia kata Nabi Musa ni Allah. Akbar duk molek-molek. Dah tak ni hajak tubik pula. Macam-macam. Ni furangan orang je lah tu ke. Kita duk molek-molek dah. Ni hajak tubik pula. Dia hajak tubik pula saat ni tu nak hidup di mana pula. Orang ratus-ratus ribu tu. Ni fak kita mati lebih dah gini. Pada ketika tu kok lepas datulah barulah bila siapa setara tu saat ni tu nah Tuhan wahyu kan kepada Nabi Musa suruh katok laut saat ni tu baik tukak katok laut tu buka tu bawa kata tu buka saat ni jadi banyak jalan bawa kata siapa banyak jalan saat ni tu fok yoriuh pula. Duk cari waris dia, pok menakai dia, sepupu dia, nak hidup sekali. Nak jalan sekali tu, dalam laut kan itu. Tu hewak, dia katok sekali pula jadi se tu. Jadi tubik, jadi luah jadi se, bakal jalan lagi lakoh tebing di sana tu. Dah. Bila lakoh tebing di sana tu, Nabi Musa nak katok lalu dah lah. Laut nak wi pekuk semula lah. Muka tu hewak je lah tu. Tapi Jibril, mari turun wahyu kata jangan dulu kau dulu sebab nak tahan hak Fir'aun masuk sumur dulu sebab tu tahan Fir'aun depan dengan lek belakang sat dah we masuk dok le laut apa kata tahan Fir'aun sat ni terdekat nak siapa di patah suah sana maka dia kata tergelar situ habis tu dah tu dah dan ada hak Tuhan sebut dah Tuhan selamatkan jasad. Nah.
Dia panggil jasa Fir'aun lah. Nah, litaku naliman khalfaka ayah ke. Jadi nah waktu hasbuk fal yauma nunajjik, pada hari kami hak kami selamatkan engkau. Nah fal yauma nunajjika liman fal yauma nunajjika bi badanik, pada Tuhan Firaun, pada ketika tu Tuhan nah Tuhan sebutnya iaitu fal yauma nunajjik Tuhan, pakah pada ia nak berimej pada masa tu ia nak berimej, maka Tuhan turun fal yauma nunajjika bi badanik, maka pada hari itu kami selamatkan dengan tubuh engkau, litakuna liman khalfaka ayah, supaya nah tubuh saat ini jadi ayat tanda bagi orang hak belakang lah. Wa inna kathiran minan nas, tetapi kebanyakan manusia saat itu an ayatina la ghafilun, mereka lalai lah. Tuhan sebut situ tu tu nah. Maka pada hari itu tu bila nak siapa patah di sana tu, dia tepuk sekali lagi, berkuk habis. Dan puak Fir'aun saat ini tergelah habis. Nah, maka Fir'aun pada ketika tu nak berimej tu, dia tak terima lah imej saat ini tu, kerana dia nampak dah ayat-ayat Allah Subhanahu Taala. Ayat di kot tu. Dah. Sebab tu perangai manusia ni, supaya tu hasbuk dalam Quran lah. Dah, ibarat supaya kita duduk dalam perahu, dia panggil. Nah, supaya dengar. Nah, kita duduk dalam perahu. Dah. Dah, supaya kita duduk dalam perahu lah. Waktu hasbuk huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr. Nah, huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idha kuntum fil fulki wajarayna bihim birihin tayyibatin wa farihu biha ja'atha rihun asifun wa ja'uhumul mawju min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim da'awullaha mukhlisina lahuddin lain anjaitana min hadhihi lanakunanna min asyakirin. Dah tu hasbuknya, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, iyalah Allah walladhi yusayyirukum, Tuhan yang menjalankan kamu. Nah, fil barri wal bahri, di darat dan di laut. Hatta idha kuntum fil fulki, sehingga adalah kamu saat ini duduk di bahtera perahu lah, duduk di perahu. Wajarai nabihim birihin, dan perahu saat ini belayar dengan kamu, birihin tayyibah, dengan angin yang baik. Tekoh duk gi, tekoh duk molek tu gok deh. Tu tekoh duk gi, duk molek saat ini tu gok. Nah, maka apa ni, tekoh duk gi, duk molek hari waktu hasbuk wasa wa farihu biha, pakak gembira suka nak, maka ja'atuhum rihun asif, lepas datu tu mari angin ribut kuat. Waja'uhumul mawju min kulli makan, dan mari ombak keliling. Nah, wa dhannu, dan mereka itu duduk seka, annahum uhita bihim, bahawa mereka itu tu akan uhita bihim, akan ditenggelamkan, akan kenalah itu ditenggelam, meliputi dengan angin ribut, habis tak lagi ke mana lah. Dah patu da'awullaha mukhlisina lahuddin, mereka itu nah da'awullah, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlisina lahuddin, dalam keadaan ikhlas kerana Allah akan agamalah. Nah, mukhlisina lahuddin la in anjaitana, jika Tuhan selamat ke kamu ke kami. Nah, la in anjaitana min hadhihi, daripada inilah nakunanna minasyakirin, nescaya kami akan jadi daripada orang bersyukur. Neh. Tu kalulah Tuhan selamat, maka kami nak bersyukurlah. Ni supaya ngatu dah. Supaya ni Tuhan ada oyak. Ada tekah duk senang tu kat tak khabar apalah orang ni. Neh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Apa? Ya, ya. Majlis buka ini apa?
Ah, buka asal. Ah, buka buka. Boleh. Nah. Ah, auto hasbuk iaitu nah. Jadi hak ni lah auto hasbuknya. Nah, kurang oranglah tu. Nah, supaya orang duduk le perahu. Kau duduk senang ni gak. Tak dok ingat apa sekarang. Tapi pokok kata ribut mari, omok mari keliling. Ada sekor kata mati dah. Maka pada ketika da'awullah hamuklisina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Mitok tu hai sungguh tukah tu. Mitok sungguh. Nah, ya orang ni kalau tak berasa, tak sapa satu tahap. Sapa satu tahap. Boleh hadir tak berasa lagi lah. Kata setara mana. Orang panggil cara berdoa ke. Ya kadang-kadang bila kita nak sungguh saat ni tu mukhlisin ikhlas tu mitok sungguh-sungguh. Ah hok tu dah tu. Kita tahulah kata itu siapa masa hok ikhlas saat ni tu mukhlisin lahuddin la in anjaytana jika Allah Taala jika engkau selamatkan kami lanakunan minasyakirin. Nasya kami akan jadi daripada orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi wangan dia ni bukan supaya ngatu dak tu hasbuk. Nah, falamma anjahum. Nah, insyaAllah dah masuk semua tu bakat cek banyak lah, bakat cek banyak. Banyak lagi orang nak dengar. Tapi oleh kerana tak sapa panggil. Nah, boleh hadir tak ada tuan. Maka dengan sebab kita tuan sana ke siapa. Falamma anjahum idza hum yabghuna fil ardi bighairi alhaqq ya ayyuhan nas. Tu hasbuk falamma anjahum, maka tak kalau Allah Subhanahu wa taala selamatkan nah mereka itu idza hum yabghuna fil ard, maka tiba-tiba mereka itu yabghun karu fil ard di muka bumi. Wa ta online pula. Nah. Falamma anjam idza yabghuna fil ard bighairi alhaq, dengan tak ada sebenar dak. Nah, bukan dengan jadi karuk semula. Tu perangai manusia. Nah. Tu. Jadi perangai ni tu. Jadi karuk semula pula. Tu kata ya Yohanes, wahai manusia. Innama baghyukum ala anfusikum. Semua karuk kamu saat ni, zoling kamu saat ni. Eh, ala anfusikum, kena di atas diri kamu lah kau. Eh, mata alhayati dunia, kerana apa boleh jadi karuk semula? Tak ada punca lain, mereka kerana harta. Harta, tipu daya dunia, mata alhayati dunia, kerana nak hidup dunia tu je. Nah, thumma ilayna marji'ukum, dan kamu akan kembali kepada kami. Fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka Tuhan kata fanunabbi'ukum, maka kami akan cerita bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kamu telah buat ketika kamu duduk di atas dunia dulu. Tu perangai manusia itulah tu. Supaya itulah Tuhan sebut ni wa idnajainakum min ali fir'aun, dan ketika kami menyelamatkan kamu daripada Firaun. Eh. Firaun ni zalim sungguh. Tapi peliknya dia panggil. Eh. Firaun ni isteri imraatu Firaun ni orang molek, orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia ahli syurga. Ahli syurga. Tu hasbu daraballahu wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imraata Firaun. Tuhan bagi contoh kepada orang beriman itu isteri Fir'aun. Idh qalat rabbi ibnili, ketika dia berkata, ya Tuhan aku rabbi ibnili, hendaklah engkau binakanlah. Aindaka risi engkau baitan rumah. Wa najjini min Fir'aun, dan selamatkanlah aku pada Fir'aun. Wa najjini minal qawmi zalimin, dan mintaklah selamatkan aku daripada kaum yang zalim. Nah, wa najini min fir'aun wa amalih wa najini min qaumiz zalimin, minta selamat pada Fir'aun dan kerja-kerja dia, dan jadilah minal qaum apa ni, dan selamat aku pada kaum yang zalim. Ha, tu
imra'atu fir'aun orang panggil. Ya dalam dalam dunia ni ya ada bagi plek-plek dah. Kalau ada hak tu hasbu isteri kepada Nabi. Dak, Nabi Nuh, Nabi Lut. Dah hak tu tu jadi kagau. Nabi ni tak molek, hak ni tu laki molek, hak ni dah tu laki kagau. Tu bini molek. Tu ya ada macam-macam kena ambil iktibarlah fak-fak kita ni. Tumana wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. Dan kenangkanlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun. Dah. Asupa tu juga kita ni berapa kali hak Tuhan selamatkan kita. Tapi kita tak ingat tekah hak Tuhan selamat sana. Dah orang ni ya ingat tekah ya kena bang. Dan orang-orangnya yang sentiasa menyeksakan kamu dengan seksa yang seburuk-buruknya. Fir'aun ni Allah ya bunuh. Bunuh ni nak ayat ya bunuh ni bukan sekadar bunuh nah. Ya catah tekak ni. Dah. Ya catah. Ya semelah wa yudzabbihuna abna'a tu hasbu. Ya sumuna kun seksa. Ya seksa, seksa teruklah. Pastu yudzabbihuna abna'akum ya semelah. Semelah sebab apa Fir'aun boleh semelah? Tahu tak sebab apa Fir'aun ni sebelah? Sebab dia nak uyakin kata mati. Takut katok. Katok pala tak katok. Gapa takut tak mati. Lepas tu kalau sebelah putus tekak ni bakal cuk. Tahu dah cerak tak mati cerak dah. Sebab dia sebelah tu. Dia takut. Takut apa? Takut. Sebab nujung dia. Dia kata dah nak bakit Nabi ke. Tak. Mari duk nak menjatuhkan kerajaan dia. Dah. Kerana orang ni orang panggil. Nak. Ya saya orang ni saya pada pangkat. Ya orang ni ya tomok ke tu. Saya pada pangkat tu saya mati tu saya pohat ni tu. Takut kerajaan Fir'aun ni jatuh ke apa semua saat ni. Tu ya yudhabbihu abna'akum. Dia semelih anak-anak kamu. Semelih betul-betul lalu dah kerana nak uyakin kata mati cakap. Wa yastahyuna nisa'akum. Dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu. Eh, hak tina tak apa. Eh. Wa fi dhalikum bala'um min rabbikum 'azim. Sedang kejadian dan macam itu mengandungi bala bencana dan cubaan besar dari Tuhan kamu. Ya ada orang panggil-panggil hak Tuhan cuba ni. Hak Tuhan cuba hak teruk-teruk orang panggil. Eh, khususnya sakut paut dengan anak ni. Nah. Hak Tuhan sebut sana ni. Ya orang panggil ujian besar ni hak anak. Nah, kalau anak ni ujian besar supaya Fir'aun ni semelih anak yudhabbihuna abna'akum semelih anak dan Tuhan uji Nabi Ibrahim alaihissalam supaya tu juga Tuhan suruh nah, semelih Nabi Ibrahim suruh semelih Nabi Ismail dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diujikan dengan anak juga kerana anak tidak semua wafat ketika kecil semua nah, dan semua saat ni tu nak ayat kata orang panggil semua saat ni tu teh uji dengan anak ni besar sebab tu bala'um mir rabbikum azim bala besar lah dan mungkin buat khianat anak kita teh lepas tu pula pergi bunuh lah teh semelih buat macam-macam lah seksa dan sebagainya maka itu memang satu uji yang besar teh tu dan biasa kok. Nah, lepas pada ujian saat ni tu dia ada lah orang panggil Tuhan nak awi. Nah, lepas pada ujian ni dia ada lah ada kelebihan dia lah. Nah. Tu selain daripada dapat rahmat kerana Tuhan nak tahu bila Tuhan uji saat ni tu Tuhan tahu kata kita ni setara mana. Nah. Ujian ni semua saat ni tu tak ada ada sebut ke bila Tuhan kasih seorang saat ni Tuhan akan uji dia. Deh, Tuhan akan uji dia. Nak tengok setara mana dia. Hak Tuhan sebut dalam Al-Quran. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'. Kami akan uji kamu dengan sesuatu daripada takut dan lapar. Deh, wa naqsim minal amwal dan kurang harta. Wal anfusi wath thamarat. Lepas tu kurang tubuh, kurang sehat, kurang apa macam-macam. Deh. Lepas tu kurang pula
iaitu buah-buahan kita dah tanam gapo seno semua itu. Wabashirus sabirin, dan hendaklah cerita kepada orang-orang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibatun, orang yang apabila kena ujian musibah, mana-mana musibah lah, qalu inna lillah, mereka itu berkata inna lillah, sungguhnya kami ini inna lillah, milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami kembali kepada Allah. Datu hasbu ulaika alaihim salawatum rabbihim, dan mereka itu ialah orang yang dapat peroleh selawat daripada Allah. Selawat Tuhan ini dengan mana? Nah, rahmah Tuhan siablah nyanyo pada dialah. Neh. Ha. Ulaika alaihim salawatum rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang yang dapat petunjuk tu. Nah, tu mana fi dzalikum, dan pada demikian itu balaun, ada ujian min rabbikum azim, daripada Tuhan kamu yang sangat besarlah ujian Allah Subhanahu wa taala. Deh. Ha, ini kita sepatutnya jugalah bila uji kita kena ingat pada Allah. Nah. Ha, kullan yusibana, mula-mula sekali bila kena uji tadi itu kita ingat atau benda ni. Sebab tu dalam Islam ni dia panggil kena ada iman dengan al-qada dan al-qadar. Beriman dengan qada qada. Apa makna? Nah. Beriman dengan qada qada. Qada ni dia panggil. Nah, kita ingat bahawa tak ada benda yang akan berlaku melainkan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qada-qada ni bagi-bagi hak Tuhan telah buat dah. Dan bila berlaku dah tu panggil qada. Maka maknanya orang ni kalau dia ada tak apa ah pergi kata tak ada, kita ni tak akan berlaku melainkan apa hak Tuhan tulis lah, dan jadilah tu, jadi senilah hati kita. Apa kata kita saat ni tu kena dah, kena uji dah. Neh. Ha, kita pergi kata qada makna tu kena dah saat ni tu nak hidup fikir apa lagi dah, kena dah bagi satu hal buat saat ni tu kita kena dah dah, jadi dah dia tak kena fikir apa jadi qada makna jadi dah berlaku dah dah berlaku dah serak kreat serak fikir apa lah ya orang ni banyak ni duk kreat saat ni tu hidup tok tua ing atau duk wis Allah ada tua sendiri kata kalau tak ada gi situ tak ada gi sini. Nah, bila kita tak kalau berlaku aksiden, berlaku belaga kereta mutu ke apa semua gak berlaku, kita nak kata kalau aku tak pergi. Tak pergi kerana Tuhan telah menentu dah kata kita kena pergi kot tu. Lepas tu pula, nah, apa ni? Duk kata Allah sedih kali ya tak mari pun tak apa tadi. Ya tak hari kena berlaku dah. Jadi orang ni bila fikir kata tak berlaku melainkan Allah, lepas tu dia jadi dah tu qadar mana Tuhan buat dah, maka habis cerita orang tu. Ya habis cerita, tak ada kena duk fikir banyaklah qadar ni tu. Ya tak ada kiat mula ke orang Islam ni. Nah, ada sikit-sikit tu biasalah orang panggil al-huznu, duka cita ada sikit-sikit biasa manusia. Tapi kalau kira pap ruam sakninya tak ada perkara, sebab tu kerana mati hidup tadi tu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita pergi kullu yusibana, tak kena kita illa ma kataballahu lana, malaka bagi hak tulis hak tu tulis dah illa ma kataballahu wa maulana, Tuhan lah pengulu kita. Nah, sebab tu bila kita pergilah tu kak, habis cerita, tak ada kena mikir banyak. Sebab tu wajib orang okay, Islam kena beriman dan qada dan al-qadar. Dah qada ni maknanya khilaf ulama. Kata setengahnya qada ni iaitu tak akan berlaku melainkan mengikut apa yang diketahui oleh Allah, mengikut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata setengahnya qada ni ialah dah tak akan berlaku melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka takluk kena di atas takluk iradah. Setara tu ialah dah qada ni mana Tuhan buat dah qodrat lah. Nah, qada ni mana Tuhan telah buat dah. Dah kena di atas takluk qodrat, maknanya Tuhan buat siap dah, Tuhan wujud dah. Maka ada apa lah kita ni sengil. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Nah, kita bukan kata tak kena. Malaikat apa hak Tuhan telah tulis dah. Tengok Tuhan sebut ke? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum
illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Nah, tengok tu Facebook, Tuhan kata ma asaba musibatin fil ard, tidak akan berlaku musibah di muka bumi wala fi anfusikum, dan tidak juga pada diri kamu, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, mereka nah telah tertulis dalam kitab sebelum daripada nah min qabli an nabra'aha, sebelum ada Tuhan nak buat lagi. Inna dhalika 'ala Allah yasir, itu tu ialah jadi mudah sangat di atas Allah Subhanahu wa taala. Ah tu. Tu maknanya wa fi dhalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Dan pada demikian itu tu ujian. Ujian Tuhan belaka. Leh, cuma ujian ni panggil ya tak ada. Ada sebut lah hadis la yaruddul qada ila du'a. Tak ada tolak qada mereka doa lah. Kalau doa rajin tak apa tu hai tolak lah. Tak akan berlaku. Dah. Tu. Dan selagi bagi lutfillah. Lutfillah ni maknanya tu hai siablah. Tu hai nyanyi. Tu hai lembut terhadap kita. Tu hai selamat juga. Dah. Waktu tu. Waktu hai. Dia panggil. Doa ni, doa lah, doa yang boleh tolak qadha ni. Maknanya sebab tu kita doa pagi-pagi ke. Allahumma ihdini fi man hadait. Ya Allah, tunjukkanlah padaku supaya mereka yang akan tunjuklah. Nah, Allahumma ihdini fi man hadait wa afini, minta afini. Afini saat ni tu minta wi afiyah, sejahtera, selamat. Fi man afait wa tawallani fi man tawallani. Tawallah ni maknanya tu yang jaga, tu yang jaga semua. Itu hajar selama. Wa barikli fi ma ataid, dan minta berkat pada bagi tu hewi kita berwakini syarra ma qadait, dan minta tu jauhkan kita daripada benda hak tak molek tu hak qadalah. Ah minta doa. Dan sebab tu hidup dalam dunia ni kalau kita tak sebab kena ujian atau sebab kena apa ya ada ya orang panggil ada rahsia dia, ada rahsia dia di antaranya kita saat itu terus nak selamat molek saat itu. Di antaranya kita kena nak apa ni, kita nak contohnya kita baca ayat kursi lepas maya ada mangkara ayat al-kursi fu bidhimmatillah, dan maka duduk dalam apa ni zimah tu hai, maknanya tu hai carok dia lah, tu hai selamatkan dia lah, dan dia jadi hak duduk dengan tu hai tak apa, muka tu hai semua benda ni walillahi mulku samawati wal ardu wallahu ala kulli syai'in qadir. Semua tu hak tu hai belaka ke. Tu. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Dan kenangkanlah ketika kami belahkan laut merah untuk kamu lalui kerana melarikan diri dari angkara Fir'aun. Tuhan suruh ingat ketika Tuhan belah laut saat itu. Laut merah ni iaitu laut di antara Saudi dengan Mesir tu. Panggil laut merah. Dah. Panggil laut merah tu. Maka kami selamatkan kamu. Nah, wa aghraqna ala fir'aun. Fa'anjainakum. Maka kami selamatkan kamu. Dan wa aghraqna ala fir'aun. Dan kami tenggelamkan fir'aun. Fa'antum bersama tentera-tenteranya. Sedang kamu semua menyaksikannya. Dia tengok apa. Tekah tergelar kerana Fir'aun. Ya Tuhan tak sewi ya. Mesti Nabi Musa tu katok dulu. Nak wisapa dulu dekat patah sana. Patah sebelah balik Nabi Musa duduk sana itu. Nah. Dan kita nak ayat sininya iaitu. Bagai ni bila berlaku. Bila berlaku pada kita ni. Bila berlaku dekat-dekat tu. Dan bila berlaku dekat-dekat. Dah cek lah bila berlaku dekat-dekat tu kata. Nah, itu tanda bahawa Tuhan masih sayang pada kita. Lepas tu pula Tuhan nak kita tahu khabar kata Tuhan menyelamatkan kita. Dah, supaya sakit teruk lepas tu hingga. Ha tu cerah tu. Dah. Ha. Sebab tu ada sebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min musibatin tusibul muslima
tak ada benda yang kena orang Islam hatta syaukah sehingga duri yusyakuha yang dia jijak. Saat itu illa kafarallahu an, malaikat jadi kifarah. Tuhan nak kifarah so kena uji ni pertama Tuhan nak kafarah. Kafarah ni Tuhan nak tukarlah dosa-dosa tu Tuhan tukar jadi pahala. Dah orang panggil kafarah. Yang dua pulaknya dah Tuhan nak kita ingat pada dia. Nah, semua benda duk berlaku di atas kita nak kita ingat. Nah. Tu tuman wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Nah, ketika kami tenggelam apa kami belahkan untuk kamu. Nah, Tuhan belah laut Nabi Musa saat ini fa anjaynakum. Nah, maka kami anjaynakum yaitu kami selamat ke kamu aghraqna ala fir'aun. Dan kami tenggelam ke al-firwa antum tanturun sedang kamu sedang nampak tengok. Tu banyak mana dah bagai-bagai orang panggil hak Tuhan nak tunjuk saat itu nampak tengok. Tapi orang saat itu supaya saya ada sebut tadi lah itu manusia ni ya somong idza massahu syarru jazua apabila kena benda tak molek ya gelak kesah wa idza masul khairu manua apabila kena benda molek gak manu ayah saya ilal musallin mereka orang semayah lah tu sebut tu. Wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma attakhadhtumul 'ajla min ba'dihi wa antum zalimun. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul karim. Anahnu 'ala dhalika minasy syahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, nah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Nah, kalau kita nak tanya boleh dah. Nombor telefonnya itu 0811 89 2508. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua dalam keadaan sehat, selamat, rahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal insyaallah. Nah, kita apa ni orang yang dah puasa neh hari itu alhamdulillah dah cukup. Kalau tak cukup lagi gak boleh kita puasa di mana-mana hari dengan syarat di bulan Syawal. Itu sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah kawan-kawan alhamdulillah. Dah siapa ada soalan tu boleh tulis dah. Tak ada juga boleh telefon 0811 892508. Selamat pagi Babu dan semua muzakarah ilmu agama bahagia muslimin dan muslimat supaya dapat manfaat. Amin. Dah boleh dah telefon 0811 89 25 08. Allahumma inni a'udzubika an adilla udalla au udalla au ad au dah. Ini jui ni gini dah. Doa ni bagi kita nak tubik rumah ni sunat kita baca doa ni. InsyaAllah Tuhan selamatlah kita. Mula-mula Allahumma inni a'udzubika azilla uzalla. Minta Tuhan kita tak jauh dengan Tuhan daripada bahawa kita gelincir atau kita berlaku benda-benda tak molek lah di pertengah jalan kita au adilla atau sesak au udalla atau disesatkan orang buat sesat ikutlah. Au adlim au udlam atau kita buat nyanyi kau orang atau buat nyanyi kita au ajhal au yujhala alayya atau orang kata huduh kita kata kita huduh demo macam-macam. Sebab tu sunat bila kita nak tubik rumah sat ni kita baca bismillah tawakkaltu ala Allah Allahumma inni a'udzubika nazilla uzalla wa dhilla udalla au adlim au udlam au ajhal au yujhala alayya. Baca tu deh. Baru ninya saya ada oyak ke.
ada budak-budak jeput tang, mak kita tanya saya. Dan nak jeput tang, awak lah ana. Saya tertunggu tangga, baca ayat ni. InsyaAllah selamat. Dia pun klik baca, baca ayat ni semua ni tu, baca doa ni, semua selamat berlaku. Alhamdulillah. Dan tak ada payah kali, bismillah tawakkaltu ala Allah. Nah. Dengan nama Allah, tawakkaltu ala Allah. Aku bergantung tawakkal pada Allah. Nah. Allahumma ya Allah, Allahumma inni a'udzu bika min azillah. Dan azillah aku gelicis. Eh, au udhal, au zalla, au adilla udhalla. Saya dah sebut sana ni lah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum ustaz dan ahli jemaah sekalian. Semuanya sehat. Nah. Selamat pagi Babo dan kawan-kawan Tifan Babo Chow ni. Nah. Alhamdulillah dai Fang Babo Sonton Chow dai kuam rumah krap. Alhamdulillah. Syukur Tuhan ya lah. Salam dan semua, cubalah cerita tentang anak-anak Nabi, adakah semua wafat di masa kecil? Dan oleh kerana kita tak biasa dengar hadis-hadis yang diriwayat dari mereka. Dah. Anak-anak Nabi ni sallallahu alaihi wasallam semua wafat kecil. Dah. Tapi adalah wafat Hafsah pun dah, seperti Fatimah, Ruqayyah, Zainab. Semua tapi dia panggil tu dah. Tidak adalah dah hadis ke apa Siti Fatimah ialah. Siti Fatimah tu adalah. Lepas tu apa ni anak lelaki tu semua tak ada. Nah. Ibrahim tak kira lah. Assalamualaikum pembahasan yang terwajib dengan fardu. Terima kasih. Nah. Apa beza di antara wajib dengan fardu? Wajib dengan fardu saat ini itu, kalau kita tetap kata yang wajib, ada sebut kema yuthabu ala fa'lihi, bagai diberi pahala di atas perbuat, di atas melakukannya atau perbuatkannya, wa yu'aqabu ala, nah, dan diseksa ala tarki, di atas tinggalnya. Wajib ni ya panggil lebih umum lah. Ada wajib ni, wajib pada akal, wajib pada syarak, wajib pada adab. Nah, kalau wajib pada akal, sanima yuhilul aklu wujudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Babo. Ya. Saya nak tanya sikit ni. Ya. Waktu subuh dengan waktu Isyrak tu tanggal mana Babo ya sendiri ada? Waktu Isyrak ni iaitu masuk selepas daripada habis waktu subuh 10 minit lebih gitulah. Ya subuh tak habis ke apa subuh tu? Habis waktu subuh ke? Kalau learning ni saya pun tak ada tengok hari ni deh. Kalau misal kata kalau habis pukul 9 contohnya lah, pukul 9 10 minit masuk waktu isyrak gitu. Jadi pukul 9 subuh tetap pukul 9 lah. Subuh tu sekat pukul 9 lah, kata pada pukul 9 tu habis lah subuhnya. Hari ni saya tak tahu tu, hari ni berapa, tak ada tengok. Kita ni semaya awal, tak ada fadu mana. Apa ni, habis waktu tak ada tengok pati tinggal. Ya, yo rumah ni yo ada yo tak nampak cahaya matahari lah, dah kita baru lewat sikit ah. Ya ya. Tu baru dia tanggal subuh dengan surat, subuh dah lagi ah. Jadi nak benda order dengan nak waktu dia di
Dan itu jadi awal-awal ya. Tak boleh kena bangun awal eh. Semayah kena bangun awal. Dah, lepas tu, lepas tu dia panggil tengok patitin lah, tengok patitin. Oh. Tak kuih tu ada. Ya syuruk, syuruk tak habis waktu subuh tu. Kata kalau suruh, kalau ni suruh kalau nak kita ada naga ni. Naga bukan ni lah ni. Kunis minit atau dia bukan ni, ruang tu lah. Ha, kalau bukan kunis minit, kunis 10 minit, kunis 15 tu masuk waktu isyrak. Oh, ya, ya subuh tu habis kat penih tu lah. Aku naik tu, ya tak boleh lalu. Kerana tekoh tu, tu, ya panggil matahari, ya tak ada. Ya tengah duk naik, ya duk naik, ya duk naik tu, ya panggil tak boleh semayah pada ketika tu. Ya kena lepas dulu eh. Ya duk. Kita tak tahu subuh tu dah maya lagi. Kita kena kodok ke, kena maya lewat itu lagi, bukan dia tu. Ya gini, ya panggil kalau tak ada tu dosa lah. Kita semayah tak khis, siapa kalau tu baik waktu tu dosa lah. Tak boleh lah. Nah, tapi dia panggil, kalau kita syok saat ni, kita niat. Kalau kita niat tunai, nah, tiba-tiba habis itu jadi fardu. Kalau kita niat fardu, tiba-tiba kalau tak ada waktu dia jadi tunai. Ya, tak ada pola situ kalau kita syok tu. Syok habis ke tak habis tu. Oh. Ha. Cuma kita tu, dia panggil kita bangun lewat tu tak boleh. Eh, semaya dah. Ha. Ah, tak boleh. Ya bagu lewat sikit ada dah tu bagu lewat tu. Ah, tak boleh dah. Semaya kena jaga tu hasbu hafizul salawat was salat wusta kena jaga waktu dah. Ha. Fa idat ma'nantum fa aqimus salah na salatakan ta mukmin kitab mau kuta sebelum bagi waktu. Ayo kita haja bangun awal mu. Bangun awal. Dah kita bangun kalau kita bangun kupak ya apa? Dan maya tahajud lagi 3:30 tu kita tak awal sikit lagi dah. Tapi kalau kopak tu molek lah kita tidur awal sikit ya gini. Kalau kita tidur awal ni ya panggil ya sehat. Ya lepas tu pula kita bangun ya orang ni tidur tak lak kerana tidur lajak. Tidur lajak kalau kecegah. Lek malam ayah lak. Nah. Kalau kita tidur bangun awal bangun kopak lek malam ya nak ngatuk sokmo. Dah kalau orang nyakit pasal tidur tak lak ayah ni. Ya bangun awal semua supaya tahajud 3:30 ke 4 ni. Pasti jangan tidur lepas subuh. Jangan tidur lepas subuh ni tu, lek malam yang ngatuk dah. Siapa aku 9:30 tu yang ngatuk dah ngatuk. Pun ngatuk tu tidur dah. Tidur kau ngatuk tu lah sehat. Bangun pukul 3:30 ke 4 mai tahajud 2 rakaat, witir 3 rakaat, tak apalah nyatu tak apalah. Pastu mai subuh. Deh, Allah kalau wa amalah tu sehat. Pastu ya ada sebut orang panggil orang panggil tahajud sokmo ni. Ya mati, ya tak sakit lama. Ya. Ya tak ada duk seksa lama, tidaklah bagi ya mari mati itu. Tak sekejap itu hal belakang lah dah. InsyaAllah, insyaAllah dah kita bangun awal, insyaAllah. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum. Dan apa beza di antara wajib dengan fardu? Dia wajib ni, ya panggil ada wajib. Ada wajib akal. Wajib akal ma yuhilu. Al-aqlu wujudahu bagi yang menghukumkan oleh akal saat ni kata mustahil apa ni mayuhilul aqlu adamahu bagi akal menghukum kata mustahil tak ada seperti tu hai panggil wajib akal wajib adat ni bagi yang boleh bagi yang duk berlaku begitu sokmolah tapi orang panggil boleh menyalahi. Bolehlah timus pore berdei masuk mati tapi dah juga tak masuk. Apa panggil? Adat sebab adat kita makan kenyir sok mau kita kena ketilah hukum adat aku ke apa. Dan ada harus pada adat ya gigo tu. Sebab tu wajib adat dan wajib pada syarak, wajib pada akal, wajib pada pada akal, pada syarak, pada adat. Ada fardu ni fardu semaya fardu semaya rukun semaya dengan makna dan fardu ni ada banyak makna furudus solah ni rukun-rukun mana arkan solah mana rukun-rukun semaya dan ada juga makna fardu semaya semaya fardu zuhur fardu asar fardu ghorib fardu isya furud orang panggil furud tu deh tu nah atau fardu pada akal. Fardu pada akal pada syarak. Ada fardu ni lebih pada syarak lah. Saya pahal lah tu lah. Ada mau pahal kot lain pun tak ada gapa lah. Kita pahal jawab apa kita pahal lah. Mohon maaf lah kalau tak kena pun. Dan kita pahal lah tu. Wallahu alam.
Imam baca lain semaya tak habis sebab lupa. Kamu dia sambung ayat lazim. Boleh kah? Tu baca ayat Quran tengah sedak lah baca. Baca surah Al-Baqarah misal. Nah. Tu baca surah Baqarah. Baca apa? Laisal birra tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin. Baca tu wabna sabili wassailina wa firqab. Lupa, lupa ni. Tak ada kau baca. Tak boleh baca ayat lazim. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah kapok. Itu kau panggil. Sebab baca surah ni sunat hai'ah. Surah ni sunat hai'ah. Ya bukan tu kapok tak. Cuma makruh kalau kita hidup baca. Baik tak hukmana gitu. Dan sunat kena tertib. Ayat seayat. Dan kalau baca surah yang pendek. Tapi cukup. Dan sempurna surah lebih baik pada baca surah yang lain yang tidak ada sub, tak cukup, tak penuh surah. Ya gitu. Dah. Lepas tu pula boleh kita nak baca panjang tapi tak ada sempurna surah dah. Tu boleh faham lama semaya. Innatu la salati ahadikum lama innatu la fikih. Tu boleh lama semaya pula. Dah. Wallahu alam. Bagaimana nak menghilangkan gangguan saka? Gapo tu wani saya tak faham ni saka ni mana waswah ke apa? Deh. Adakah keadaannya sama dengan cara untuk menghilangkan sihir? Kalau waswas, waswah ni mula-mula sekali, dan kaedah dia dalam kita nak menghilangkan waswah. Kena dak satu wani tu. Deh, iaitu kalau waswah ni iaitu kita orang saka ni dah kena kena buat juga tak sakan ni kena buat juga dah kena sahih juga jenis sahih juga dah kalau kena sahih ni sama saja sebab saya sebut bagi baca ya surah Al-Baqarah 3 hari setiap 3 hari weh hotel sekali insyaallah lama-lama akan habis dan baca setiap baca 3 hari sekali 3 hari sekali dan apa kita sebut kita buat klip dah tu boleh ya deh tu. Dan gangguan saka, gangguan syaitan lah. Sama saja ya. Tak? Sama saja. Tak? Kita nak tidur. Fa'idha awaita ila firashik faqra ayat al-kursi. Suka baca ayat kursi ke? Puas saya faham gitulah. Kerana zakat fitrah ditambah bo wan kon. Oh ano eh? Zakat fitrah. Saya tak ingat. Telah tulis sekali lagi. Deh. Tulis sekali-kali Subidah. Subidah. Zubaidah deh. Minta tulis sekali lagi. Saya nak tengok. Harga pun. Lupa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama sunat fajar kat lama sunat isyrak mengenkan mai. Terima kasih. Nah. Semaya fajar ni itu semaya sunat subuh. Sunat subuh ni kena sebelum subuh. Nah, sunat isyrak ni itu ketika selepas pada matahari naik selalu dah kita semaya. Saya panggil sunat isyrak selepas habis subuh. Pukul 9 minit je tu, pukul 10 minit, maka masuklah pukul 11 minit, 12 minit tu masuk. Waktu isyrak, ada sebut oleh hadis Nabi SAW, man sallal fajra fi jama'ah, siapa semaya subuh jema'ah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk, duduk zikir tu hatta tatlu'a syamsu, sehingga naik matahari, thumma qama fasalla rak'atain, maka dia bangun semaya dua rakaat. Nah, falahu mislu ajri hajjatin au umrah.
maka baginya supaya ngapala wak murah atau wak haji. Ada sebut dah. Tu Allahu a'lam. Salam abalak putih tapi tukun. Sama-sama. Terima kasih semua yang masuk dah. Kesik dah telefon-telefon masuk insyaAllah. Babon nam ahan ruamkan kinti kubur dai pau. Makan ini di antara benda yang harus. Dah makan di mana-mana pun boleh kita makan di mana-mana. Nak makan kedah. Nak makan di rumah kita. Nak makan di tah kereta. Makan di tah mutu. Dah. Makan-makan ini ada benda harus boleh kita makan. Dah asalkan makan benda halal. Dah tepat tidak kira di mana. Dah. Cuma makan di kubur saat ni. Kalau makan di tah kubur tak boleh. Di tah kubur betul. Atau dalam kawasan kubur saat ni tu tepat di tah kubur. Ada sebut kan menyakiti. Tak boleh menyakiti ahli kubur. Dan ada sebut. La ayyam syia'ahadukum ala jumrah. Bahawa kamu jalan di atas jumrah. Di atas bara api. Fatah rikosiyabah temuh. Pakai wa taqlusu ila jildih, maksud siapa kulit khairun, lebih baik lahu min ayyam syi ala qabrin, lebih baik pada jalan tah kubur. Sebab tu ada ulama sebut temakai tah kubur betul. Orang tak ada temakai tah kubur, dia meluar kubur. Bila luar kubur saat ni tu tak ada apa molek deh. Lepas tu pula remo atau Allah kita pergi kubur saat ni nak ingat akhirat pakai hidup calon. Astagfirullahalazim, ni orang kitlup deh, orang hati tak molek zaik, orang hati tak molek. Orang okay, hati molek ni kira orang ingat akhirat dah tu orang okay, pergi makan ni di kubur. Sebab apa? Orang okay, ramai pergi kubur gitu ya nak pergi makan ke orang okay, supaya nak pergi boleh pahala dah di akhirat nanti. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang tanya Nabi, akhbir bi kulli syai'in idza amiltu dakhaltul jannah. Cerita pada aku. Nah, amalan hak boleh buat masuk syurga. Nabi tak afsyis salam wa salam. Wa at'im at'am wa makke kau ge. Pas makke tu. Wa salli bil lail wan nas niyam. Apa wa tuasilil arham busatur rahim. Wa salli bil lail lasmaya male. Neh. Wan nas niyam tadkhul jannata bis salam. Orang wi makke, wa gi makke kena kuburan itu. Mana kata ya ingat akhirat dah karena ya nak wi makke supaya kita i wasa sai nyanyo remoni wasa nak wi we. Remoni mari orang tepi jalan kita wasa nak wi makke we dia. Beli tepung, beli air, beli gapo wi dia tak boleh kah? Nah, orang tu orang ingat akhirat dah ni. Nah. Kalau tak ingat akhirat tak ada uak apa sekarang. Nah. Ha tu. Orang tak ada ingat apa sekarang, tak ada ingat akhirat ke, tak ada beli apa sekarang, ingat akhirat dah. Bagi makan ni, nak wis tekan orang ramai pergi kubur maka bawa makan ni ingat weh nak boleh pahala tak kita. Innama nut'imukum liwajhillah. Ya makan kerana Allah. Tak ada sebutlah hadis Nabi. Orang tanya Nabi, ayul a'mal afdal. Mana amal afdal? Nabi kata, antudkhila fi qalbi akhika al-muslim surura. Kita wakwi orang saat ini temuju. Nah. Au antakdi an hudayna. Atau tulung bayar hutan. Au antutu'imahu khubza. Atau wimake. Nah. Wimake roti kepada dia. Tu. Ya setakat tu ya pokok kita ni. Nak. Nak. Nak setakat mana? Nak lu dah. Okey ni setakat tu ya. Tak ada dopa kali. Tapi orang hak pesing orang panggil kitlup. Tengok orang tak boleh belakang. Kut dia mau buat apa? Orang okay, pakak pergi kubur hari raya ni misal. Orang raya ni tak boleh pulak situ sini. Hari ni nak oyak. Dah saya contohnya anak saya. Saya pergi kubur kemarin. Dah kubur tok cek dulu. Apa kubur siapa ni? Ni mana tok cek kita usul sama hari mana ni? Oh kita oyak dia ni kubur ni tok cek. Ya apa semua. Allah wak dia sana tu mikir pula. Allah dah. Lepas tu pula tok saya pergi kubur pula. Allah. Dah. Lepas tu budak kik gi gak pakai tak ada kena kubur lah. Pada tak kena kubur tak ingat lah orang-orang tua dulu. Tak ingat mati, tak ingat apa. Tak ingat akhirat.
Kita rasa Allah molek benar bagi hak dia mau buat ni. Deh. Molek benar. Pada mata orang yang Nabi tak buat. Ya orang panggil masa tu tu. Ya panggil awak tekam. Kayak ya ada. Ya ada perubahan lah untuk kita nak wik orang ingat. Nabi suruh dah sirah kubur. Tapi Nabi suruh secara umum lah. Lepas tu wiktikan kita nak wik benar tu berlaku. Ya ada cara dia buat gitu ini apa semua tu. Itu pun wiktikan. Deh. Orang panggil ihya sunnah bil munasabat. Kita menghidupkan sunnah Nabi dengan munasabah. Ziarah, ziarah ada 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 sunat dah. Tapi kita saat ni tu ziarah tu sunat, nak buat benda tu berlaku, buat munasabah tu, munasabah ni supaya ngan wak makan. Wak makan saat ni tu orang okay, saja-saja nak wak makan tak ada. Payah tak ada pial luar. Ah boleh maluk kita akan wak makan weh. Ah boleh puasa kita wak makan. Ya kaedah ya gitu. Dah cara panggil wiktikan ya benda tu bukan tak ada sakut pauk gapo hali ambil benda-benda yang ada dalam sunnah mari buat dah tapi orang okay, hak besing hati itu-itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Untuk rekan hak tentulah. Ha. Dah dia nak tanya sikit asalah. Ya. Ya. Itu kita nak tobat perkara hak-hak kita sebagai kita kata kita makan kita kata hak buat umum eh. Bak belah kena nak tobat nak nak lepas tobat tu sebagai kita kata kalau kata hak syarikat ke kalau saya kru lah kru duk makan duit ah kelama budak kayak gini belah kena nak tobat buat lepas. Ya sakup bang hukukul adami sakup bang hukuk hak-hak anak Adam ni dah hatta bakal kelik lepas tu taubah ila Allah. Itulah makan bahasa ni ya payah apa-apa. Mana makan duit lah. Bahasa jadi duit apa itu duit hak lawan contohnya deh. Bahaya dah hak makan hak gue 20 kau ya bayar 15 kau 10 kau. Bahak hak 5 kau tu berat apa ke mana wallahu alam lah. Patut kita nak tahu bahak tu tu lah nak hak taklid tu tak menasa apa dah. Hak anu nak lepas lah nak belah mana. Hak tu kita kena niat kita ambil duit kita hak ni tu kita pergi sedekah. Deh. Kita ingat apa kita mampulah kita ingat atas sedekah ganti supaya jadi kafarah supaya jadi ganti hak 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 kita dak buat benar-benar lah itulah. Boleh. Kita jadi kita sedekah ke fuqara, ke masakin, ke miskin, ke fuqara. Deh, lepas tu kita sedekah masjid tak kira lah minta Tuhan. Kita niat atau kita nak ganti bagi-bagi tak molek kita dak makan hak ni. Lepas tu kita taubah ila Allah. InsyaAllah Tuhan apa dosa insyaAllah tak apa. Deh. Ya. Situ ialah caranya iaitu kita kena buatlah itulah kita sedekah-sedekah pun kita ada duit buatlah mana. Serah Tuhan ya bagian ini. Deh Tuhan kaya insyaAllah. Ya. Kita sesat tak apa dah tu. Deh paling kita boleh bayar bayar tak boleh bayar nak buatlah mana kita serah Tuhan tubuh kita. Muka kita milik Tuhan ke. Setara tu ya kita ni. Ha tu deh. Okey. Ya okey. Assalamualaikum. Salam. Deh. Buku taubah ila Allah deh. Tu hasbuk dalam Quran. Kulli ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai Rasul kepada hamba-hambaku yang melampau di atas diri mereka itu. Kalau buat jahat, buat apa macam-macam tak kira berzina, lah curi, berjudi, ambil barang orang, apa semua teruk-teruk semua ni. Tu ala asrafu tu makna hak teruk. La taqnatu min rahmatillah. Yang putus rahmah Allah jangan putus angin-angin harapkan pada rahmah Tuhan. Tuhan nyanyo pada hamba dia Tuhan kaya okey. Nah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Tuhan boleh hapus dosa semua dunia ni, tak kira hak manusia, tak kira bersakut pak dengan hukukul adam dan tak kira hak siapa. Tuhan boleh, Tuhan nak hapus semua dosa semua. Dan kerana hak dia berlaku. Innahu huwal ghafurur rahim. Tuhan Maha Pengampun, Maha Pengasih. Sebab tu kita, bila kita duduk makan benda tak melek, bukan dah. Mungkin dia kena ada belakang orang ni sikit banyak. Dan sikit banyak ni kena ada. Lepas kita taubah ila Allah. Taubat tu aku tak sedah. Dan taubat ni, orang ada tiga rukun kot besar-besar. Lepas tu sekali dengan tanda ya semua saat ni, 4-5 lah. Pertamanya kena sesah. An-nadam alal maksiyah. Kena sesah di atas maksiat. Yang kedua pulaknya, iaitu, kita kena sesat di atas maksiat. Yang kedua, yang keduanya, kita kena berhenti daripada buat maksiat. Yang ketiga, kena istighfar.
Dan yang keempat tu kita berubah, berubah kita jadi berjuruh, jadi molek. Ha, situ ialah. Dah. Ha, tu bangun lek malai, bangun gapo istighfar Tuhan, menangis tiak depan Tuhan. Mengaku depan Tuhan, ikrar kita mengaku depan Tuhan walahan. Dah. Minta Tuhan ampun dosa tak tu ialah kita ni mak, orang manusia ke. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, insyaAllah dah. Ini kata kita maaf nak wabawan kon, wajak tu wabawan yang memiwilah. Ha, tak apalah. Ada tanya juga, fikirkan, tak ada tu lagi. Oh, ya nak tu. Raja Arab zakat cak kun naiban, dia kan daimai, ban rau yuduaikan, tak kun lah krua. Boleh tak kita terima zakat? Nak terima zakat ni kena kita fukara masakin, kita duduk oleh asnaf, tak apa. Dah kita kena duduk oleh asnaf, tak apa. Kalau kita bukan oleh asnaf, dah. Maka kita boleh ambil dah orang oleh keluarga kita, boleh ya. Kalau kita boleh makan, jangan kita jadi orang panggil, jangan orang ui kita ni tu. Kalau yang wajib sara kita tak boleh. Contohnya kita kita tak boleh wikah bini kita, tak boleh wikah anak kita, tak boleh wikah pok kita, mak kita. Itu kita nak wik sendiri bangi. Sebab ada hukum wajib ke. Dan ada kita duduk akad, duduk kita adik, abang kita, wik zakat kita. Maka boleh ambil kalau kita duduk oleh asnaf. Deh. Wallahu'alam. Kan tengah rawan pujing. Yud beb. Kau kapucai pin wahabi cak yu yak lambak mereka. Yang rekob kunkah. Deh. Adakah boleh nikah dengan orang yatim Wahabi? Hak tino sana itu tak ada Wahabi atau tino Wahabi? Nah, yatim tak ada Wahabi. Kalau yatim tak ada Wahabi hak ni tu, tino Wahabi atau orang tino tu orang yatim, tak ada masalah ke apa. Deh. Atau mau kalau hak yatim Wahabi, Wahabi ni tak kena ingat atau ia ni Islam muslimun. Deh. Lepas tu pula ya ada hak sutung, ya ada hak tak ada sutung. Ya tak ada hak besing, hak besing tak apa belaka pun ada, duduk lah kapun tak ada kapa, ha? Dah boleh duduk belaka ya, tapi iyalah tu lah, dah tapi boleh masuk belaka, ha, maka tak ada apa tu. Dah, ha, yang dua pula orang panggil, oh tak boleh belaka, balah bih dengan adik-beradik kapa semua, hanya kata apa ni bida'ah, tak ni bida'ah nak duduk, tak boleh, ha, maka tu panha sikit lah. Dah, ha, tu jadi panha sikit, ha, gitu lah. Tapi biasanya ya orang ya berubah lah. Ha, kita kita tegah tak ada masalah ke apa. Ya Wahabi ni muslimun Islam pun kita ke. Ha, cuma akidah ya saat ni ya jadi aduk keliru sikit. Tak serupa dengan ahlus sunnah wal jamaah setara tu. Tapi nak kata Islam, Islam muslimun. Tak boleh nak kata gitu gini, tak boleh. Orang Islam belakang boleh nikah tak apa. Sah tak sah, ada masalah ke apa. Pas susah nak duduk sekali ke apa. Susah ke apa, tu ya masalah duduk sekali saat ni. Tu ya tengok atas kita tu ya. Tak ada buku, ya bukan buku tu. Ya buku, buku senen ni. Buku mu'asyarah, iaitu buku mu'asyiruhun nabil ma'ruf. Iaitu masalah kalau nak tok laki saat ni perangai molek berjuruh, tak ada masalah pun sekarang. Deh. Tapi kalau hak hak orang berjuruh janggup panjang, kalau perangai huduh. Deh. Janggup kat kok, kat pusat apa. Tak ada tu yang fangah uduh. Aku pergi pun tu lah juga. Dah. Haa, iyalah tu. Sebab tu lah. Kita kena ingat benda-benda tu tu. Nah. Ya duduk juga orang. Okay. Dah orang okay, fangah molek-molek. Ada janggup pun tak apa. Haa lah tu. Dah kadang-kadang, kecek udah lah kau orang okay, ni. Kecek udah. Kecek sunah-sunah. Nah. Oh. Sunah-sunah bini tak ada sara apa kecek sunah. Dah balah hak mengai bini melana-lana. Kecek sunnah ha. Orang lain kah. Ha tunggu kubur tu kok. Ha baca Yasin kubur ha raya ni nak bida'ah nama. Dah kah bini tak ada cara tak ada bida'ah. Harai cak-cak. Dah tak ada cara kah bini tak ada cara kah anak. Nah. Ha bini dua tiga dah hatu tahu ke mana. Tak ada duk sara tak ada duk gapo. Pahat tu. Adha wa amar lebih teruk daripada gapo lagi.
bukan sekadar bid'ah dak, berdoah ke bang ni. Nah. Ni orang kita ni tu kadang-kadang benda hak kecil. Besar, benda hak besar dia kecil. Ya orang macam-macam, perangai orang. Benda hak halus dia besar, benda hak besar dia halus. Nah. Kalau kita tak sepikir menjadi balan, menjadi orang panggil kelang-kelang, menjadi tengah-tengah gitu. Tak apa, lu fikir tengah, tak ada apa. Nah. Tu demo ada kebaikan, demo kita ada kebaikan kita. Ni kerah berdekung nak hukum manus, kerah. Orang tua dulu kata kerah kerak dandam. Kerah apa hitel lah, ni pakai white box tak apalah. Katok punya lepul, lepul lerah punya lelak-lelak, tak apa-apa kau? Tak apa-apa kau? Nah. Orang suka ya, nak nyaman dia. Suka ya orang, lebih kurang ya. Nah. Lebih kurang ya orang ni. Perangai orang lebih kurang tu ya. Perangai lah tu. Nah. Molek-molek sikit ya, bukan tu molek banyak sangat tak. Lepas tu duduk jaga, dia jaga kerana dia tak ada rapat mula. Tu hewa ya. Orang juruh-juruh dia selamat. Walau tak kerabu zina, tak ada main tina, tak ada apa. Bukan sebab, sebab dia tak ada rapat mula. Rapat guling pun tu lah juga bagai ni. Nah. Dia jadilah tu. Dah suka tu juga bagai hak. Nah. Dia tak ada rapat mula. Dia rapat pun tu. Bagi kita dah tengok bagai duk berlaku banyak. Nah. Bagai napok. Eh napok. Oh kau tu tak leh, kau ni tak leh. Napok kerah benar. Siapa pria. Duit-duit tak leh kelipah pun tu juga. Nah. Tak kira hak tengah, hak gapak. Ngomong pun tu. Bah. Dia kecek ke mana. Nah. Itulah. Sebab tu kita kena beritahu kata kita ni. Ada kahana ni. Dah. Selamat Hari Raya yang langkah apa-apa. Semua alhamdulillah. Tak apa, terima kasih lah. Saya ada sehari lagi. Pasal ni. Hari ni nak ada puasa lagi lah. Dia ingat anak-anak minta tak puasa lagi. Dah. Kerana apa pasung bab mai? I85 pasung kek kau ha. Iyi si pasung kek kau. Tanpa tam raka. Semua jenis tipu ni tak leh. Nabi SAW sebelum menghasyana falaysa minna. Siapa tipu kita bukan pada fok kita. Datuk hasbu walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Okey, jaga amanah. Nak jaga amanah ni tak ada amanah. Nah, tipu. Ha, bila tipu tak leh dosa. Sobsa tipu ni. Tu capu miok, tu capu miok ni. Ha, ni kereta dia mau menepuh. Ha, tak leh tu. Wi kaje eh dia ham nipu. Kita jangan ada menipu. Ni kaje eh ni Allah berat benar. Dulu ni 7 lakuk ya. Miok isi pakak beli fok kita kereta. Dah kata tak harap minyaknya pakak beli naik sampai kat 40 kilo tak gilanya. Astagfirullahalazim. Dah Malaysia tak ada naik skuper pun. Nah. Lepas tu pula apa ni uyak 6 minyak murah ada sia lagi kemoja kemoja nari sesak dedek batas merah lagi deh duk makan ciri makan belalai makan poi fok ya lepas tu fok ya saat ni tu minyak murah lagi lau 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 supaya tu juga sesak ada sia lagi minyak murah lagi pas sia ni kut mana deh jadi minyak mahal ni Allah. Minyak ni makan darah rakyat tu. Kerana rakyat dia dua kali. Dia kena pergi semua. Kerja dengan minyak. Kena pergi kot tu kot ni semua. Ada semua. Dah. Minyak 40. Fak kita bakat tukar naik mutu. Pulak lah ni. Dia pun nak pergi dekat-dekat tak naik kereta dah. Naik mutu, naik mutu, naik mutu. Haa. Dah gitulah dunia ni. Sebab dunia ni tak ada kawan menenon. Tak ada, tak ada benda hak tetap. Tak ada dunia ni. Rami bukan senit mak. Rami panha arai rako periksa kau. Sutai kau au panha rau pai put kap kun ื่น ในทาง ที่ ไม่ ดี เพื่อน แบบ นี้ จะ ทํา อย่าง ไร ดี คะ บ่าว ada sai hok ni orang panggil tak leh harap ni. Jangan tak harap 100. Neh. Kita nak harap gore sangat alih orang luar lah leh dek adik lain cerita dek adik ya tusuk juga dek adik buruk tak mana ni tak royak gore. Balah tapi kalau orang luar duk baik orang luar daya tu tadi sebab tu tak leh hidup kecek orang bagai-bagai hak rahsia bagai-bagai gapo kita nak royak semua kau orang tak leh dah painai kita saat ni tu kita nak jagalah dah bukan kita apa nak buat lahan dengan dia
kita ni walah nak kena nasihat ya patu kita kena tahu fangan dia kok. Kena raksa rakyat lah, maknanya kena jaga kecek gapo semua, kena ingat tak boleh duk kecek karu. Tak boleh kata ha bagi gapo semua kita kecek belakang habis lah tu. Nah, lepas tu kecek-kecek banyak ni bukan perangan dak nabi tak tak dak deh. Nah. Ha. Nah. Kecek bagi hak kita boleh kecek. Kena jaga nak kecek gapo ni kena mikir dulu bagi. Nak kecek so saat ni tu mikir jadi kedok bagi. Kena lah tu. Jangan kata kecek ni kita boleh kecek bobo-bobo yang ni. Kecek ikut rasa jangan. Tu as wa qulu lin nasi husna. Al muslimun man saliman apa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa beriman pada Allah kekara fal yaqul khairan. Suruh kecek benda molek au yasmut atau senyak sahaja. Eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ba. Ya, ya. Tanya terimeh dah. Hmm. Baca teh tu buat apa? Goy-goy dabeng tu lagu manusia. Tak maya. Lahna? Dia kata lahna? Jadi goy-goy-goy banyak banyak kali tu. Ha. Pasok tak maya. Kena boleh dia kata lah tu banyak kali? Tak tahu. Demo duk tegah tu tahu nak jadilah tu ke mana. Semula tak ada ni. Boleh mana tu. Baik, noi baca lah nak terang koyak. Bawa baca teh lagi buat siapa gairing tu. Dia duk dabung, jadi dabung itu. Gairi, lepas tu gairi kali lagi. Oh, jadi dabung. Gairi, lepas tu gairi, sekali lagi lah. Gairi, jadi gairi. Gairi magdu. Oh, tu. Ya, orang panggil kalau ya, 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 yang kedua tu hak jadinya. Dah. Tak apa kalau ya tak ada tu polah, tak ada tak ada orang panggil maknanya sempurna ayat hak belakang tu. Dah, kalau ya tak ada capu jadi satu kelimah dua tu tak apa. Kalau capu satu kelimah tak leh. Ghairil magdu tak leh. Jadi satu kelimah tu tak ada mana ghair-ghair. Dah. Ha tu. Dah lah, dah lah bunyi tu, dia sekir tu. Ghoi. Dah, kali ia ulas mula tak apa, ghoi. Lepas tu, ghoiril maghdubi alaihim. Haa, ia baca tak sedap hak ni, ke? Ghoi. Lepas tu, ia sambung. Tapi, ghoi, ghoiril maghdu jadi satu kelima tak boleh gitu. Tak ada lah searak ghoi, ghoi ni. Haa, tu jadi lah tu, dah tu. Jadi lah tu. Haa. Ghoi, ghoiril maghdu. Ha 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 jadi tak punya jadi tak nak beradu dak. Ha tu kena royak dia we satu janganlah. Dah. Ha makmu pakai ada pecanggah. Kena royak, kena royak, royak, royak. Alih royak, royak molek apa? Ha ada. Royak, royak molek ni kecek, angkat teh, angkat apa tak apa ke. Dekah dulu tak apa. Bapak kalau tu jadi goy-goy ni makmu tu jadi tak sah maya. Ya kena tengok atau ya pergi lagu mana. Kalau ya 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 batal ke hak dulu kerana ya tersorok tak tubik pasti ya sambung semula jadi kelimah yang lain tak apa. Tapi kalau ya tu buat jadi dua kelimah yang dalam dua kelimah dalam so tu tak leh. Goy-goyril magdu jadi satu kelimah goy-goy tak ada syarat ni. Ah tu sebab apa tu kena tu bet tu dah baca lah ni ni. Ha. Tapi kalau ya suku-suku tak apalah. Ghoi hak mula-mula tak terpakar lah tu. Lepas tu ghoiril ghoiril hak tu tak kit tak apa ya uka ya ubah semula tak apa tu. Tapi dok ghoi 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 ghoiril mak tu. Jadi lah tu tu. Hmm royak dia tak leh acalah tu acopolah tu kata acalah tu ghoi 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 ghoiril mak tu tu. Oh lah dok popo assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, ya, apa ni kita ni bab bawa foko aja kat di rumah ni dah patu. Bab yo kita nak masuk ngabuyuk yo pinggir yang koyo wi hai do mai patu kita nak masuk kita nak ke pinggir yo tu boleh dak muka kona kita kita tak tahu atau oge gapo minggu ni ando di rongrem lah. Yalah. Di rongrem lah, di rongrem. Ah, dia orang dah. Bapa-bapa nanti tak dalam kata. Pada kita dah lupa. Dah. Ha, pinggir kita. Ni kita pergi di rung rem. Kita pergi rumah ke siya misal. Ya, akik pinggir boleh hakir tak? Boleh hakir. Dah, kerana
Selama mana kita tak nampak kata dia saat ini terguna dengan bagian najis, maka tak apa. Eh, pinggir saat ini tu. Ulama ada fatwa saya tengok kata boleh. Eh, kerana kita tak tahu. Tak, tak tahu kata dia duk guna untuk najis dan sebagainya lah. Malaikat kita nampak kata orang babi duk guling. Maka pada ketika tak boleh pakar lah. Waktu tu, selagi mana kita tak nampak, dia cuci, tak ada apa boleh pakar. Eh, tu dalam Islam tu pun bukan kata, dah kita tak nampak, ya habis cerita, panggil eh. Kita duk kacil lagu mana, dia bagi tak nampak. Tak kata ya kita ni. Tak apalah. Dia boleh-boleh pakai dah. Wallahualam. Naman tot lah peng, naman rut peng mak, pai Phuket 3,000 baht. Bensin pai klub. Allahuakbar. Dah. Ni. ลูกเคยไม่ทำงานเกือบปีแล้วไม่เคยให้นับก็กับลูกกับเมียพ่อแม่จะฟาซอได้ไหมนัดตู้ถ้าได้เวสวีนับก็ถ้าได้เวสกับปอปัตุพุลล์นักฟาซอเลยรู้เลยฟาซอ bila ถ้าได้วีนับก็มาก็บุลีฟาซอละบุลีฟาซอ bila ถ้าได้วีนับก็ยูโอจีนับก็สักนี้ตู้ตู้เฮสบุกแกยัยตู้Nah, tu Facebook, nih, dalam, saya panggil dalam Quran tu Facebook. Nah, wa'alal mauludilahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallabu nafsun illa wusaha, la tudarra walidatum biwaladiha. Askinuhunna min haithu sakantum min wujrikum, wa la tudarruhunna litudayiku alaihinna. Alih, kena sepik, nak gapot alih. Nah, wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhna hamlahunna. Kalau mengandung ke, kena sago siapa ke dia beranak. Nah. Wa in ta'asartum. Nah. Wa in ardan lakum fa atuna ujuruhunna. Wa in ta'asartum fa saturdilahu ukhra. Liung fik du saati ming saati. Kena apa panggil kena nafkah lah. Tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, baru masuk di sini ikut lain sikit. Eh? Atau baru masuk lagi ni ikut lain sikit. Ya, ya. Nak tanya ke tu. Sebab aku nak belajar lah. Mungkin duduk dengar. Tengok dah. Kau bawa-bawa juga tu. Tapi orang pehe pun gitu-gitu lah. Tak kakin rasa. Kapanya? Maya. Maya apa dah? Tasbih. Maya tersebut. Ha. Ya. Lepas baca teh, baca ayat lazim apa tu, ya selawat 15 rek. Bukan selawat, tasbih. Subhanallah, alhamdulillah. Ya, ya. Tersebut 15 rek. Ha. Lepas tu, di betul honung tu tak ada lah ni. Dapat perlu tanya dia nuna. Ya, gini. Sebelum baca Fatihah tu, 15. Bawah hak tu hal lebih mudah. Lepas pada surah tu baca 10. Ya, baca 15 dulu. Lepas pada surah tu baca 10. Lepas tu lah rokok 10, tidak 10, sujud 10, jarak sujud 10, sujud 2, 10, lepas tu naik. Lepas tu, lepas tu ada... Ada cara sah lagi. Ayat cara yang keduanya lepas baca surah 15. Tu cara sah lagi. Rokok 10. Tidak 10, sujud 10, di antara sujud 10, sujud 2 10, tekah istirahah nak naik tu 10.
Oh, Ah, dah. Dan ha. Dah boleh dah. Assalamualaikum. Salam. Dah. Ah, itulah habis gue. Nanti nak tengok dari mama hari dah. Ha, nanti. Ha dah. Ha insya-Allah. Bagaimana ilmu hakikat? Adalah orang bagi ada ilmu syariat, ada ilmu hakikat. Dah ilmu hakikat ilmu tasawuf lah lebih kurang gitulah. Dah ilmu syariat, ilmu fiqh, ilmu gapo ni ada hare hukum hare Allah. Dah supaya hukum fiqh ke kadui mal mukhtalit reta capu ke boleh boleh nak mau kita boleh ambil ke. Aneh. Ha, boleh beli apa semua tapi kalau hakikat dia tak leh. Fa hakikat ni kira hak sungguh lah tak kira kira zahir dak lah. Ha, kira hakikat. Ada pun kira hak zahir ni fiqh lah. Musyariat ke bagi supaya dia tok qaidi dengan Nabi Khidir dengan Nabi Musa lah. Ada. Tak. Tu. Hak Nabi Khidir tu ilmu hakikat. Nabi Musa ilmu syariat. Dah jadi ilmu syariat ni ya, kita hidup di atas dunia okay? Ada hukum rehla apa semua tu. InsyaAllah dah kosong lapis 1-1 lapis 9-2-5 ni lapis. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tanya masalah itu masalah orang maya tersebut. Ya. Maya tersebut ni maya malam ni baca dekat kepada kau. Baca kau hal belakang sebab ia sunat makmum baca belakang. Okay, orang maya tu baca Nabi suruh baca belakang. Okay? Baca surah, baca fatihah makna kalau kalau baca dekat dia tak kena baca surah. Nah, sebab tu kita bakal baca kohol belakang. Ya, dari murid pahaya atau baca regah, kita tak tahu kok dia mau fikir ke mana. Kerana ia sunat. Ya, kalau baca regah, kita tak kena baca fatih surah. Okay? Kita kena dengar. Faham? Apabila baca kohol tu, ia kena kena dengar tu. Apa ni? Apabila baca, apabila kena baca belakang, tiap-tiap kena ada surah empat rakaat, mana kata? Semua tu bakal senyap belakang. Tu bakal baca sendiri belakang. Cuma, oh, tu sahaja, ya lah. Ya, ya, ya. Nah. Ya, ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Apa saya nak tanya sikit. Ya, ya. Tu. Ya orang dah buat maya, dah buat email. Ya buat email, saya diri. Ya duk main benar. Gata kepala tega. Anak kerak betul. Email ke apa? Buat email ke apa? Malam maya? Ya. Dah tu? Lepas tu, ya diri tu tak apalah orang okay, duk tunggu ya setelah kejap. Oh, ya ramai benar. Duk pegang nak kejap. Apa tahu mana kita? Oh, ya dah. Eh? Ya dah, ya apa? Eh? Ya duk ngamah betul eh. Takut tak ada sungguh dia eh. Tak sungguh pegang nak kejap ni. Orang okay, tak semangat ya. Bisa duk ngamal baik tu abang. Ngamal lah nak tu? Pahak dia mau besok kena dah ni. Tu? Saya buat dah ni baik tu. Ya duk buat demo, ya duk buat dah ni baik tu. Baik duk email maje. Pak, boleh dah. Ya orang panggil. Kalau lah cerak sungguh ni syirik. Syirik tu. Main sehir ni syirik.
deh. Syirik ni orang sahih ni. Siapa kupur pun ada. Tapi kita zahir tu sah lah zahir je. Dan kita tak tahu je. Hakikat kita tak tahu ke panggil-panggil lah ni ke. Tukuk zahir je lah. Kalau ada kita tahu dah ada. Kita tahu pun tak cerak. Kita tak cerak. Kita dah tak syak dia betul. Syak ya. Ya sungguh tu tak tahu sungguhnya bagaimana ni. Dah. Tak apa. Tak apa. Mungkin tak sah sampai ni betul eh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah Bapa Mikun bok wa ja tenggan lang raya mai dai pro kapi teboh. Boleh dak nikah lepas raya ni karena tapi teboh. Nikah ni hak tak leh nya ketika ihram ya. Ketika ihram haji umrah tu tak leh nikah. Dok leh ihram tu tak sah tak leh. Neh. Pia lain tu boleh bahkan Tuhan suruh segera nikah ni. Wa ankihul ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yunhumullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Who has book oleh Kro'ah. Nah. Iaitu. Who has book. Nikahkan. Al-ayama. Ayama ni. Orang tak ada tu laki. Tak ada bini. Ikutlah. Wasalihina min ibadikum wa imaikum. Orang-orang mulai. Semua-semua nikah cepat. Dah. Sebab tu. Tak ada masalah pun sekarang. Orang tu dia panggil khurafat. Khurafat ni karuk-karuk sahajalah. Tak ada benda pun. Nah, takut berlaku itu gini duduk di atas kita. Nah, takut cerai, takut cerai. Kalau duduk tu tak hupa, tak ada tak tahu, tak ada perangai, tak molek tu bersukulah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ustaz. Ya. Saya tanya masalah dari surat talik ni. Ya. Nikah telah. Ya, ya. Ya. Dah ya kena rojak dulu, ya mitok dulu tak apa. Ya kata aku nak kelik kat mu ni. Pastu ya aku nak mitok rojak mu ni. Pastu mu ngelana. Kamu setuju ke tak? Ya tak setuju. Tak usah rojak ah. Kalau rojak tu baru yatuh. Kalau kacau rojak, aku rojak mu supaya ngan nikah dulu. Aku atau aku nikah ngan mu semula. Jadi rojak juga. Maka pada ketika tu yatuh dia tak sih karena ya kita tak lek, ya tak lek dah tu. Dari tak boleh pakai jadi lah. Tapi kalau kita tanya saja tak apa, mu setuju tak aku nak rojak mu ni? Ya aku tak setuju. Itu saya rojak. Oh, tak ada tu. Dari atas eh? Kita kata atas mengatakan yang mengata, Aminah, aku nak minta duit kelihatan tak tu ya tak minta atau tak sini, ya tu ada. Tak ada lagi kerana kita minta dia dah tu, pahaya tak sikit ke? Nah, kalau kita rojak ni, kalau rojak maknanya, ya tak sikit kita kacau rojak. Ni kita tanya ya saja dulu. Mu setuju tak aku rojak mu ni? Ya. Kita tak ada tangfiz, tak ada rojak lagi. Kalau kita rojak, bah, tak boleh aku rojak mu supaya nikah dulu lah. Boleh duduk sekali semula. Aku tak usir kok mu. Nah, bau. Jatuh lah straight tu. Ada pun tanya, mari tanya dulu. Hey. Ya lah, no, aku rasa nak klik duduk kamu semula ni. Nah. Kita baik semula. Tak usir dah. Tak perik dah duduk kamu. Tak usir dah. Kita kacau rojok juga. Atau tak ada rojok apa. Tak ada. Lepas dia tak usir. Tak apa. Mungkin mikir dulu. Ha? Dua tiga hari. Deh. Tak apa dah. Tapi kalau. Kalau kita rojok. Kalau kita rojok. Atau. Lepas tu sekali gitu. Jadi tiga kali dah. Haa.
cepat-cepat dulu tu. Oh, tak apa, kau terima kasih. Sama. Ya, salam. Alhamdulillah. Dah. Ini dah saya masuk so ni. Tindai-tindai saat ni. Tuk bomo bab ni syirik. Tuk sasana mai kei ket khun chuang chuang. So au bai si ke. Bai hak ke. Po ke du bai si ke. Pen ruru. แกวิจารณ์ว่าหญิงคนนี้โดนขายโดนชายอื่นเล่นงานซินาไปแล้วหมอคนนี้อยู่ปัตตานีนั้นปั๊มน้ำมันสีเขียวมานั่นนี่เด้อยาดิชิริกดอกกิดดอกแตงอ่อมชิริกดอกทุดอกแตงอ่อมดาวกิดดอกสกอจ่าโอเคกับพอสมมติยาบอมม่อนี่บุกแกขี้จอดยามแตงอ่อมนี่ตาเลยชิริกดอกสอบซาอันตัสตักซิมุบิลอัซลามทุเฮซาลิคุมฟิสอิทุปาซิذلكم فسق من اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوا واخشوني ايه عليه ويا تو حرامو لا هو تو بان يا مچاك سولاي كاپو تا بو يا تا هاو نامو تو يا رو وا اوغي ني يا دو وجا كالي دو بو نو سو دو زيتو Ah, banyak sajalah hari ini lah. Terima kasih semua yang masuk. InsyaAllah kita akan jumpa pula malam hari. Alik malam saya ngajar haji dah. Terima kasih semua dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.